penyakit dengan istilah medis diabetes mellitus atau bagi orang awam yang sering dikenal kencing manis merupakan penyakit akibat kadar gula dalam darah tinggi atau hiperglikemi. Menurut dokter spesialis penyakit dalam konsultan endokrin dan diabetes, Made Pandey Dwipayana, hiperglikemi ini bisa terjadi karena kondisi gula dalam darah yang tidak dapat diserap sel. Gula darah ini penting untuk bahan bakar sel tubuh. Hal ini terjadi karena tubuh kekurangan insulin atau tempat kerja insulin mengalami resistensi atau reseptor insulin. Dokter spesialis penyakit dalam konsultan endokrin dan diabetes, Made Pandey Dwipayana di Denpasar mengungkapkan, berdasarkan laporan IDF atau International Diabetes Federation, data tahun 2013, Indonesia peringkat ke-7 penyandang diabetes yang jumlahnya mencapai 8,1 juta orang. Pada tahun 2014, Indonesia menjadi peringkat ke-5 penyandang diabetes yang jumlahnya mencapai 9,1 juta orang. Jumlah penyandang diabetes cenderung meningkat. Bahkan IDF memprediksi jumlah penyandang diabetes tahun 2035 mencapai 14 juta orang. Dan prediksinya ke depan kemungkinan akan meningkat terus. Ya, di Bali pun kita sudah pernah melakukan survei di 7 desa, kita mendapatkan angka diabetes 5,9%. Itu sudah kita survei di daerah pedesaan loh, di 7 desa. Belum kalau di desa aja cerminannya seperti itu, apalagi di kota-kota besar yang pola makannya sudah lebih modern daripada yang di desa. Nah, kedepannya IDF pun memprediksi jumlah penyandang diabetes di Indonesia pada tahun 2035 nanti diprediksi sekitar 14 juta, meningkat dari 9,1 juta yang di tahun 2014 tadi. Dan ini kenapa terjadi kecenderungan peningkatan, seperti yang saya sampaikan tadi, diabetes itu lebih banyak tipe 2 yang karena pola hidup kita yang kurang sehat. Dokter spesialis penyakit dalam konsultan endokrin dan diabetes, Made Pandey Dwipayana menyarankan kepada masyarakat untuk mengenal faktor risiko, sebab jika terkena diabetes tidak ada istilah sembuh. Nah, pemirsa, apa saja faktor risiko pemicu diabetes mellitus? Ada 9 faktor risiko yang penting diketahui, yakni pertama, obesitas atau kegemukan, hipertensi atau tekanan darah tinggi, kurang aktivitas fisik, gangguan kolesterol atau kolesterol tinggi, faktor riwayat diabetes pada keluarga, gangguan vaskuler seperti jantung koroner, pada wanita hamil, kadar gula naik, faktor risiko pada ibu-ibu yang melahirkan bayi dengan berat melampaui 4 kg, dan juga faktor gaya hidup. Agar tidak berkembang menjadi diabetes, faktor risiko tersebut penting untuk dikontrol dengan cara melakukan pola hidup sehat, terutama pola makan dengan mengurangi makanan yang mengandung karbohidrat seperti makanan cepat saji. Selain itu, aktivitas fisik dengan berolahraga harus dilakukan secara teratur, seperti aerobik, lari, jalan, renang, atau bersepeda. Selain dapat menjaga kebugaran tubuh dan menjaga berat badan, olahraga tersebut bermanfaat memperbaiki tempat kerja insulin. Jika sudah terkena diabetes, sulit untuk sembuh. Namun, menurut Pandey Dwipayana, penting untuk mempertahankan kadar gula agar terkontrol. Ada 4 pilar yang dilakukan bagi penderita diabetes, yakni pertama, edukasi dan informasi yang benar tentang diabetes. Kedua, terapi nutrisi, sebab 95% pasien diabetes adalah tipe 2 akibat resistensi insulin. Ini terjadi karena faktor risiko seperti obesitas dan kurang olahraga. Untuk itu, penting mengatur pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Ketiga, mengatur aktivitas fisik dengan berolahraga. Dan keempat, terapi farmakologi dengan obat-obatan, minum pil atau suntikan sesuai anjuran dokter. Nah, keempat pilar ini harus diberikan agar pasien terkontrol sehingga bisa menghambat komplikasi kronik ke pembuluh darah dan saraf. Thank you.
Pemirsa, bagi banyak orang, cacing tanah adalah hewan yang menjijikkan. Namun, tubuh cacing yang panjang dan berlendir itu menyimpan banyak manfaat. Cacing tanah umumnya dikenal sebagai pembalik tanah, makanan burung, dan digunakan sebagai umpan untuk memancing. Namun di sisi lain, ternyata cacing tanah juga bermanfaat untuk kesehatan dan pengobatan seperti obat tifus. Cacing tanah yang dibersihkan dapat menghambat pertumbuhan bakteri Salmonella yang biasanya mengganggu tifosa pencernaan manusia. Pasien dapat mengkonsumsi cacing tanah rebus atau yang telah berupa kapsul cacing bubuk dengan madu. Pengobatan tifus menggunakan cacing tanah juga telah diakui oleh para ahli farmakologi. Cacing tanah juga dapat melancarkan sirkulasi darah karena mengandung enzim yang dapat menghancurkan lemak jahat di pembuluh darah sehingga sirkulasi darah menjadi lebih lancar. Itulah alasannya mengapa cacing tanah sering digunakan untuk pengobatan pasien dengan hipertensi dan stroke. Selain itu, cacing tanah juga bermanfaat untuk kecantikan, yakni menjaga kesehatan kulit karena cacing tanah juga mengandung alfa tocopherol yang dapat mempertahankan elastisitas kulit. Untuk itu, bahan baku cacing tanah banyak dipasok oleh perusahaan kosmetik. Begitu banyaknya manfaat cacing tanah, membuat salah seorang akademisi UNUT yakni Luh Kartini mencoba membudidayakan sekaligus mengolah cacing tanah menjadi food supplement. Suplemen cacing tanah bisa dikonsumsi oleh segala umur, dari anak-anak hingga dewasa. Asalkan dosis yang diminum tepat, suplemen ini bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Buah naga atau dragon fruit adalah buah berbentuk unik yang mempunyai kulit seperti sisik naga sehingga mendapatkan nama buah naga. Bagian dalam buah naga terdapat daging buah yang lezat bertaburan biji-biji hitam. Buah seperti buah kiwi ini mempunyai kandungan 80% zat besi, protein, kalsium, dan vitamin C yang sangat berguna bagi kesehatan tubuh. Selain itu, buah naga juga bermanfaat bagi kecantikan, di antaranya untuk menghaluskan dan melembabkan kulit, karena buah naga kaya akan vitamin B3 yang bermanfaat untuk melembabkan kulit. Selain itu, vitamin B3 juga bermanfaat untuk mencerahkan kulit. Buah naga juga kaya akan vitamin E dan beta-karotin yang dapat memperlambat perkembangan sel dan mengurangi risiko proses oksidasi yang disebabkan oleh radikal bebas. Buah naga juga mempunyai kandungan vitamin C yang bermanfaat untuk mengobati jerawat. Naga adalah salah satu buah yang memiliki kandungan vitamin juga mineral yang tinggi. Salah satunya adalah kandungan air. Dan vitamin contohnya adalah vitamin B1, vitamin B6, B3, dan juga vitamin B12. Vitamin B1 atau yang biasa disebut dengan tiamin itu nanti akan mengubah dari karbohidrat untuk menjadi tenaga. Kemudian ada vitamin B12 atau yang biasa disebut dengan riboflavin itu untuk menjaga sistem kekebalan tubuh dan saraf serta pembentukan dari DNA. Kemudian ada kandungan seratnya juga, kemudian ada kandungan protein, kandungan kalsium, dan fosfor. Nah, manfaat dari buah naga itu sendiri ialah untuk mencegah penyakit diabetes mellitus, kemudian untuk menjaga dari sistem kekebalan tubuh kita, untuk
pembentukan dari hemoglobin, pembentukan dari tulang. Kemudian yang paling penting ialah antioksidan yang tinggi dalam kandungan buah naga itu sendiri. Pemirsa, itulah keunggulan buah naga yang memiliki banyak manfaat kesehatan. Daging buah naga dapat dikonsumsi secara langsung atau dapat dijadikan beberapa jenis olahan makanan sesuai selera Anda, seperti jus, salad, sup buah, bahkan keripik buah naga. Pemirsa, tips diet sehat berikut ini tidak akan membuat Anda tersiksa karena harus menahan lapar seharian. Justru, jika Anda tidak makan sama sekali atau hanya makan sekali dalam sehari, metabolisme tubuh dapat melambat. Akibatnya, proses pembakaran lemak dalam tubuh juga melambat, sehingga berisiko menumpuk lemak lebih besar dalam tubuh. Banyak orang masih keliru mengartikan diet, sehingga bukan badan langsing yang didapat, melainkan penyakit. Nah pemirsa, berikut ini 10 tips diet sehat yang baik untuk membantu menurunkan berat badan dengan cara mudah. Yang pertama, jangan lupa sarapan. Sarapan pagi sangat penting sebagai sumber energi utama. Jika Anda melewatkan sarapan, maka dapat memicu makan lebih banyak dan ngemil sembarangan. Jika sedang diet, hindari makanan berlemak tinggi. Kedua, percepat waktu sarapan pagi. Jika biasanya Anda sarapan pagi jam 9, sebaiknya mulai sekarang majukan sarapan Anda pukul 7, agar proses pembakaran energi dimulai lebih cepat. Ketiga, perbanyak makan. Diet bukan berarti tidak makan sama sekali. Makan lebih sering sekitar 5-6 kali sehari, tetapi dalam porsi kecil, dengan menu yang dikonsumsi harus sehat, rendah lemak, dan berprotein tinggi. Keempat, cukupi kebutuhan nutrisi tubuh. Meskipun sedang diet, namun Anda tetap membutuhkan lemak dan karbohidrat. Lemak yang baik bisa didapat dari alpukat, minyak zaitun, dan ikan salmon. Kelima, salad sayuran untuk makan siang. Saat makan siang, Anda dapat mencoba salad. Sayuran yang mengandung serat dapat memperlancar sistem pencernaan dan membuang racun-racun lewat kotoran. Keenam, tetap makan malam. Tubuh tetap membutuhkan protein saat tidur untuk memaksimalkan pertumbuhan. Hal penting yang harus dikurangi adalah karbohidrat. Ketujuh, perbanyak minum air putih. Air putih memperlancar metabolisme tubuh dan membuat Anda merasa kenyang lebih lama. Minumlah air putih minimal 8 gelas setiap hari. Kedelapan, buah dan sayur. Perbanyak konsumsi buah dan sayur yang mengandung serat tinggi untuk mengurangi risiko terkena penyakit jantung koroner. Kesembilan, hindari menu makanan pemicu kegemukan. Kurangi konsumsi garam, hindari cemilan seperti keripik dan snack, serta hindari minuman bersoda, alkohol, dan minuman yang mengandung kafein berlebihan. Kesepuluh, berolahraga. Diet dapat memberikan hasil maksimal jika Anda padukan dengan olahraga. Nah, pemirsa, bagaimana? Cukup mudah kan? Anda pun dapat mencoba diet sehat yang baik untuk menurunkan berat badan. Selamat mencoba!